bagian saja kali dahar. Ya guys, lihat. Wow, lihat guys. Wah. Dapat semalam saya akan lihat. Wah, review jujur guys. Apa ini? Wow, mie soto guys, lihat. Wow. Lihat guys. Wah. Mie sedap varian terbaru guys ya. Apa ini ya? Soto. Apa ini? Soto Madura, nikmat haki guys ya. Kita cek lah, kita review jujur gimana guys ya. Oke. Mari kita berdua mulai. Oh iya guys, maaf sebenarnya saya terima kasih banyak sama yang menonton saya, yang menonton saya, yang menonton saya gitu ya. Cuma ke dalam keadaan saya selalu dan selalu berpahal dan sebenarnya amin. Oke guys, kita cek lah sana guys ya, lihat. Mantap kali ini. Kita review jujur. Enak kita bilang enak, gak enak kita bilang gak enak, oke. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Mulai kita cek kuahnya guys ya, lihat. Cek satu saja. Kita coba dengan mie nya kita cek aja dengan mie nya Untuk rasanya sih lumayan kuat. Jadi untuk rasa soto apa namanya? Kan soto anu guys ya. Soto apa? Daging sapi. Nah, itu untuk rasanya itu cukup kuat. Jadi aroma daging sapinya tuh sangat terasa gitu. Ada kripnya juga, cek. Kripnya juga rasa sapi guys ya. Oh, tadi buat mantap tadi. Ini akan cek semua guys ya. Terus apa lagi guys? Nanti kita cek. Cukup mantap. Rasanya kuat sekali. Oke. Jadi untuk mie nya sendiri tuh kayak gimana ya? Sebenarnya cukup lembut, teksturnya tuh cukup lembut. Tapi tergantung kita yang apa namanya, kita yang merebusnya. Kalau merebusnya itu kita lama, yaitu mie nya dapat matang dengan sempurna dan istilahnya tuh teksturnya sangat mudah dihancurkan. Tapi kalau mungkin nggak terlalu lama ya, aduknya itu nggak terlalu lama, menggodoknya terlalu lama itu agak keras. Jadi ya begitulah, tergantung kita. Kita cek lagi guys ya, satu suapan lagi. Wah, lihat. Rasa soto Madura ini varian terbaru guys ya. Baru nemu itu kemarin tuh. Sebenarnya tuh nggak pernah. Sebenarnya him. Bagian dalam ini bagian yang bawah itu lumayan kuat rasanya. Tapi cukup enak ya, cukup buat kalian pecinta soto ya, ini sudah cukup rekomendasi lah buat kalian yang suka soto. Tapi kalau kalian kurang suka soto, kan ini soto anu guys ya, apa sapi. Nah, kalau tapi kalau yang suka soto ayam, nah itu mungkin rasanya beda karena sapi sama ayam kan beda. Sapi itu lebih terasa anunya, aromanya lebih terasa ya. Karena ayam itu nggak terlalu guys ya. Jadi lumayan lah buat kalian yang pecinta soto sapi terutama dan soto bening guys ya. Karena kalau soto santan itu sudah beda lagi ya. Karena ini yang ini saya perhatikan ini adalah soto santan seperti itu. Oke, udah guys ya. Nah, mungkin itu review dari saya. Ini nanti akan saya habiskan, oke? Aku tambahkan nasi, tapi di nanti guys ya, oke? Mending kita udah tahu rasanya, kan cukup enak dan cukup rekomendasi buat pecinta soto. Kalau nggak pecinta soto, mungkin nggak rekomendasi itu guys ya, oke? Terima kasih.
Itu dulu saya guys ya. Barangkali ada kurang lebihnya maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya guys ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Oke. Bye-bye.